warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Anwar, owner Inara Kopi. Belakangan ini telah bergabung bersama AC ID Center, sebuah komunitas pelaku bisnis UMKM di Banda Aceh dan sekitarnya yang diinisiasi oleh Ibu Betseba. Dan belakangan ini juga telah mendapatkan suatu ilmu yang sangat bermanfaat dan sebenarnya sangat mahal, yaitu ilmu tentang sales coaching oleh Coach Maulana Sawal. Dalam sales coaching ini kami telah diedukasi tentang cara-cara meningkatkan kinerja bisnis kita, antara lain tentang perencanaan, kemudian pengorganisasian serta tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan kinerja bisnis kita. Semoga apa yang telah kami dapatkan dapat kami aplikasikan dalam bisnis kami, sehingga bisnis kami dapat meningkat kinerjanya serta omsetnya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Betseba, terima kasih juga kepada Coach Maulana Sawal. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Memet, ownernya Dapur Memet. Aku mau ucapin terima kasih kepada Aceh Idea Center yang udah memfasilitasi kami selaku pelaku UMKM di Banda Aceh. Dan aku juga mau ucapin terima kasih banyak untuk ilmu yang sangat mahal kepada Coach Syawal yang udah membimbing, melatih kami terutama tentang self coach. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cut Nur Intansari, owner Sehatku Minuman Kesehatan. Saya sangat senang sekali berada di komunitas Aceh IDEA Center dan Gahwa Corner, karena untuk memulai suatu bisnis itu sangat dibutuhkan sekali komunitas yang mendukung aktivitas usaha kita. Di sini syukur alhamdulillah saya diajarkan step by step bagaimana cara mengelola bisnis dan memaksimalkan penjualan dengan program coaching selama 30 hari ke depan. Untuk seluruh UMKM di bawah IDEA Center, semoga usahanya masing-masing itu sukses dan terus bersemangat. Dan bagi yang belum bergabung, segera bergabung karena di sini semuanya gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Farida, owner Nyanyak Mandiri. Terima kasih kepada Coach Syahwal yang telah memberikan banyak ilmu kepada kami di Gahwa Corner, terutama saya pribadi. Saya punya produk, yaitu produk bumbu kanji rumbi. Silakan dicoba, pasti maknyus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana. Saya punya produk jaga pedas, Poti. Dan saya bergabung di IDEA Center baru ini. Saya banyak belajar di sini, di mana saya mengikuti kelas coaching. Alhamdulillah dengan mengikuti kelas ini, saya jadi lebih berani untuk mengeluarkan produk saya ini. Dan mulai adanya peningkatan dalam penawaran saya kepada pelanggan-pelanggan baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari toko Mastal Banda Aceh menjual berbagai macam bumbu masak khas Aceh. Jadi bagi yang ingin oleh-oleh bumbu masak khas Aceh, silakan ke toko. Pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih banyak kepada Gahwa Corner, Kak Ibet dan kawan-kawan, juga kepada coach kita Maulana Syawal yang telah berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk meningkatkan traffic penjualan para pelaku UMKM di Aceh, khususnya Banda Aceh dan Aceh Besar. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi, saya owner dari Bolu Pisang Kak ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat tim Gahwa Corner dan Coach Syawal Maulana yang sudah
mempersilakan saya untuk bergabung di Aceh Idea Center, dan saya berharap semoga dengan saya bergabung di situ saya lebih banyak lagi ilmu tentang UMKM, dan semoga UMKM Aceh Besar Banda Aceh sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wida Rina, saya ownernya Wina Mandiri. Saya sangat senang belajar di sini bersama Coach Awal. Saya berterima kasih kepada Coach Awal yang telah memberikan ilmu kepada saya sehingga saya bisa mempelajari ilmu ini dan saya menerapkannya. Saya punya produk dodol amla. Dodol ini saya olah dari buah amla dan akan saya pasarkan selama 10 hari ini dan akan menerapkan ilmu yang diberikan oleh Coach Awal. Terima kasih Coach Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah, saya owner dari Kacang Apung Legend. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Aceh Idea Center yang telah memfasilitasi para pelaku UMKM Aceh Besar dan Banda Aceh, dan kepada Coach Syawal yang telah memberikan ilmunya sangat luar biasa dan bermanfaat bagi kami semuanya. Dengan harapan, semoga para pelaku UMKM dapat meningkatkan omset penjualannya dan tentunya mendapatkan rezeki yang berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Saya Arnita Aidil, ownernya Mahira Gallery yang bertempat di Lambaru. Alhamdulillah, terima kasih Aceh ID Center yang telah membimbing kami untuk menjual produk kami secara luar biasa. Dan terima kasih kepada Ko Syawal dan juga Bu Bet yang luar biasa meluangkan waktunya untuk peningkatan semua kegiatan dari kita IMKM. Kami berharap dengan adanya IMKM ini, dengan teman-teman semuanya, dengan berbagai owner-owner yang lain, kita dapat meningkatkan kualitas produksi kita masing-masing, tetapi juga secara bersama-sama. Saya berharap insya Allah mendapatkan silaturahmi dan juga membawa rezeki dan berkah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum, saya dengan Ayu, owner dari Milk Buns. Saya bergabung dengan Aceh Idea Center, yaitu sebuah komunitas yang memfasilitasi para UMKM, khususnya di Banda Aceh dan Aceh Besar. Di sini banyak sekali yang saya dapatkan selama bergabung bersama Aceh Idea Center. Salah satunya diberikan pelatihan yang sangat bermanfaat sekali untuk menaikkan omset penjualan kita. Di sini kita didampingi oleh seorang coach yaitu Bapak Maulana Syawal. Dan kami sangat berterima kasih sekali kepada Aceh Idea Center, khususnya untuk Ibu Bet selaku koordinator yang telah memfasilitasi basecampnya yaitu di Gahwa Corner, sehingga kita semua bisa belajar dan saling sharing bagaimana cara menaikkan omset dengan baik, dan juga ilmu yang diberikan juga sangat bermanfaat sekali. Dan Masya Allah, ini semuanya gratis. Terima kasih kepada Ibu Bet dan juga coach kita Maulana Syawal. Semoga sukses untuk kita selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osi, owner dari Meat Jelly, mengucapkan terima kasih kepada Aceh Idea Center yang diinisiator oleh Ibu Betseba yang telah memfasilitasi kami sebagai pelaku UMKM dalam mengembangkan produk, terutama dalam hal pemasaran. Dan mengucapkan sangat banyak terima kasih kepada Coach Maulana Syawal yang telah mengcoaching kami terutama dalam sales produk. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lindawati, saya owner dari Kemamah Kering dan Dessert Buah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Aceh Idea Center yang sudah memfasilitasi kami pelaku UMKM yang untuk mengembangkan produk dan dalam pemasaran. Dan terima kasih kepada Coach Maulana Syawal yang telah membimbing kami dalam sel produk. Terima kasih.